pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencurian. Saya sudah melakukannya kok. Dapat disusul dan melaksanakan konferensi pers tentang tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencurian, yaitu waktu kejadiannya hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 2.30 pagi. WIB. Itu TKP-nya di Kampung Seraya di Batu Ampar. Untuk pelaku tersangka atas nama Dimas Mardito, inisial DM, umur 18 tahun, dan korban NJ, kita rahasiakan, sebut saja Bunga lah, umur 25 tahun. Untuk barang bukti seperti yang ada di depan, yaitu satu baju daster, satu spray alas kasur, satu celana dalam warna merah, satu tali pinggang milik pelaku, dan beberapa lembar tisu warna putih, serta satu buah handphone Oppo, merek Oppo. Untuk pasal yang dilanggar, yaitu pasal 285 KUH Pidana tentang tindak pidana pemerkosaan, ancaman hukuman paling lama 12 tahun, dan pasal 362 KUH Pidana tentang tindak pidana pencurian, ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Untuk uraian singkat kejadian, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 pukul 2.30, itu korban hendak membuang air kecil yang tepatnya kamar mandinya di luar dari kos-kosannya. Setelah ke kamar mandi, balik lagi ke kos, ternyata korban telah diikuti oleh tersangka dan langsung diketuk pintunya oleh tersangka. Setelah dibuka, tersangka ini langsung memasuki kamar kos dan menduduki si korban di atas kasur dan memberikan ancaman berupa apabila melapor ke polisi maka akan saya bunuh, pengakuan dari korban dan tersangka. Setelah itu disitulah terjadi tindak pidana pemerkosaan. Setelah melakukannya, tersangka ini keluar kamar kos, keluar dari kamar kos dengan membawa satu buah handphone milik korban, dan tidak lupa tersangka juga tetap mengancam korbannya agar tidak melaporkan kepada polisi atau dia akan balik dan akan membunuh korban. Untuk kronologis penangkapan, pada saat itu tim Opsnal mencari beberapa informasi dari warga, dan berdasarkan ciri-ciri dari yang disebutkan oleh warga, maka tersangka dapat ditangkap, yaitu di sekitar tempat kos daripada korban. Itu ditangkap pada tanggal 5 November itu juga, pukul 19.00 WIB. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa mengajukan. Si korban ini apa, karyawan atau bagaimana? Ini tidak ada pekerjaannya. Pak, antara korban dengan pelaku apakah saling kenal? Tidak saling mengenal. Nah, niat dia datang ke sana itu melakukan pencurian atau bagaimana awalnya, Pak? Awalnya memang ingin melakukan pekerjaan. Oh. Lagi sange, Pak?
Ya maksudnya lagi tinggi. Lagi, ya, pokoknya lagi. Lagi meyang. Lagi hilang. Maksudnya dia dalam kondisi mabuk atau bagaimana gitu. Ya, untuk sementara dari hasil penyidikan masih dalam keadaan mabuk. Oh, karena mabuk berarti, Pak? Ya, pokoknya. Bang, dia pakai senjata tajam enggak, Pak? Untuk sementara tidak ada senjata tajam. Tidak ada senjata tajam ya. Bang, sudah di hanya omongan, dari omongan aja. Omongan aja ya. Sudah direncanakan pantauannya itu jenis sudah jalan. Enggak, artinya dia tinggal sendiri, tidak dengan suami. Tinggal sendiri. Untuk korban. Silakan diambil dari pengakuan pelaku kepada penyidik kalau dia yang mencari orang yang tidak ingin dipermasalahkan malam itu sepertinya kondisi pelaku lihat sini tersangka tinggi dan dia mencari sasaran yang merupakan pertama woi Dimas tangkap kamu. Oke, dan sampai masih berumur 18 tahun. Ngapain di sini? Oke, di depan.